akan menerima dengan sepenuh hati, amanah yang diberikan kepada kami, untuk menjadi pengurus daerah, kerukunan Tumpuan Banjar Kabupaten Berau, masa bakti 2019-2024. Akan berjuang dengan sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab, untuk mewujudkan misi-misi kerukunan Tumpuan Banjar. Selalu terdepan dalam menjaga adat istiadat, serta budaya Banjar, khususnya di Kabupaten Berau. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada semua pengurus daerah kerukunan Tumpuan Banjar Kabupaten Berau. Untuk itu.
menambah, memberikan dorongan untuk semakin bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Berau. Siap 2 kali 24 jam. Karena kalau sudah mengurus tumbuhan ini, yang diurus itu mulai lahir sampai mati. Mulai yang melahirkan sudah. Ada yang meninggal, minta ditanam di kampung ya. Kecari kita ambulan antar ke kemana ya di Banjar sana. Kayaknya juga ya. Berkelahi laki bini datang juga ke ketua. Jadi saya ingat kata Pak Sahra Dahram sempat mundur ke sini Banjar. Jadi menurut beliau Hitler ingin buka kursi hubungan Banjar ya. Biasanya di tiap masjid, di tiap langgar itu masih ada orang Banjar. Tugasnya adalah menjadi guru ngaji. Saya termasuk orang yang paling merasa berbahagia, paling merasa senang. Kenapa? Karena saya berkeyakinan dengan kehadiran para paguyuban di Kabupaten Berau mampu memberikan kontribusi positif untuk berkiprah dan membantu pemerintah daerah dalam beberapa aspek. Karena dengan adanya paguyuban ini, saya berkeyakinan banyak masalah-masalah internal kesukuan yang semestinya menyibukkan pemerintah itu bisa diselesaikan oleh pengurus-pengurus paguyuban yang ada. Untuk itu pada kesempatan yang berharga ini, saya sedikit ingin menyampaikan tentang apa substansi keberadaan para paguyuban yang ada berdasarkan pemahaman yang saya pahami. Yang pertama adalah memiliki fungsi kebersamaan. Dengan adanya paguyuban yang betul-betul, maka kita muncul senasib setengah bulan hidup bersama di rantau orang. Dengan demikian, Bapak sekalian, maka dengan adanya paguyuban ini membangun kebersamaan di antara suku yang ada, sehingga tentu Bapak-Bapak dan Bapak sekalian, dengan kebersamaan ini menjadi bagian dari berkat persatuan dan kesatuan bangsa yang diikat dengan paguyuban yang selama ini sudah ada di Kabupaten Berau. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosial dan ta'aruf. Fungsi sosial kita pahami bersama bahwa manusia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang kurang mampu. Ada yang pejabat, ada yang rakyat biasa dan seterusnya dan seterusnya. Dengan adanya paguyuban sekalian, tentu ketika ada masalah-masalah yang muncul di internal paguyuban, ini mampu kita selesaikan secara mandiri melalui ta'awun untuk saling tolong-menolong, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Isu tadi, bahwa punya fungsi yang luar biasa untuk bahkan dikatakan 22 kali 24 jam menerima aduan, permohonan, dan sumbangsi dari pengurus. Dan tentu Bapak-Bapak dan sekalian, ini meringankan bagi kami pemerintah daerah karena adanya peran kebersamaan dan saling tanggung ini. Kemudian yang ketiga adalah fungsi keamanan, fungsi amniah. Dengan adanya paguyuban, ketika ada masalah-masalah yang muncul di internal paguyuban, insya Allah cukup dinasihati, dibimbing, diarahkan oleh pimpinan paguyuban. Itu boleh jadi yang tadinya mestinya bisa menimbulkan masalah, bisa diredam seketika, karena biasanya paguyuban itu menghargai dan menghormati pimpinannya. Ini fungsi yang sangat strategis dalam rangka juga membantu pemerintah, membantu polisi, membantu Pol PP, sehingga dengan adanya paguyuban ini tentu sekalian membawa sesuatu yang sangat bermanfaat, khususnya di bidang
berikutnya Bapak sekalian adalah fungsi tawasau bilham wa tawasau bisabr. Saling nasihat, menasihati. Karena pasti Bapak sekalian, apalagi saya tahu persis hubungan panjang ini berasal dari daerah yang merupakan kota santri di Banjarmasin. Dan rata-rata warga Banjar yang dilantik tadi memiliki pemahaman agama yang memadai. Dan tentu Bapak sekalian dengan lewat pemahaman agama yang baik, hubungan Banjar ini selama ini telah banyak memberikan tausiah-tausiah pembinaan umat, khususnya tawasau bilham yang selama ini tersebar di masjid-masjid, di surau-surau, memberikan tausiah-tausiah dan bimbingan bagi masyarakat Kabupaten Karo. Sekali lagi, tentu hal seperti ini Bapak-Bapak sekalian, bagi kami pemerintah daerah merasa tertolong atas kehadiran warga Banjar ataupun hubungan Banjar di Kabupaten Karo ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kiprah dan partisipasinya dalam pembinaan umat selama ini. Walaupun kita juga harus pahami bahwa di dalam warga masing-masing paguyuban biasanya ada yang soleh, ada yang kurang soleh, dan ada juga yang sebaliknya agak nakal. Inilah fungsi tawasau bilham atau tawasau bisabr yang senantiasa kita lakukan di Kabupaten Karo. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan sekalian, saya ucapkan selamat kepada kerukunan hubungan Banjar yang selama ini telah berkiprah, dan kita berdoa mudah-mudahan di masa yang akan datang fungsi-fungsi yang saya sampaikan tadi semakin optimal. Terangnews.com, media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Terangnews.com, media online. Selalu membangun lewat berita, informasi terbaru.